Angkora. Serem banget. Cepat. Satu, dua, tiga. Warnanya merah, kepala seperti udang, badannya mirip kalajengking. Mengerikan, macam monster saja. By the way, dari mana kalian dapat sobat-sobat Otan ini? Kasih tahu ke Otan dong. Oh ya teman, Otan sekarang ada di Bolaang, Mohondau Selatan, Sulawesi Utara ya. Oh, di sini tempatnya. Di hutan bakau berlumpur seperti ini ya guys. Tempat hidupnya gak kalah serem juga. Hati-hati ya teman. I see. Kalian mau pakai kelapa ini buat umpannya? Oke. Potong kecil-kecil dulu, baru dibagi yang rata. Oke, Joe. Saatnya berpencar. Gimana, Bu Cek? Sudah ada tanda-tanda si Ingko-Ingkora? Mana kelompok ini? Oh, jadi di situ rumahnya. Aneh sekali ya. Ia tinggal di dalam gundukan lumpur seperti ini dan hanya menyisakan lubang kecil untuk keluar masuk. Oke, tebar umpannya, Bu Cek. Orang makan deh. Sampai dengan kamar cepat. Oh iya, benar. Si monster merah sudah mulai menampakkan kepalanya. Baru kali ini Otan tahu ada monster doyan makan kelapa. Terus, gimana nih Bu Cek? Oh, kamu pakai bambu yang sudah diberi senar ini untuk menjeratnya. Pelan-pelan ya, biar ia tidak kaget. Yap, senar sudah melingkari capitnya. Saatnya ditarik. Uhuy, berhasil. Mana memang jago, Cu. Dapat kita Agung, Agung dapat kita, Ntar udah di ember, yuk. Oh iya, kok mana sih gue cari sana? Iya, udah dapat. Kamu gimana, Gung? Wow, lihat. Lubang yang ini juga ada penghuninya. Yap, saatnya ditarik. Susah banget nih kayaknya. Cek, tolong Cek. Ayo Bu Cek, bantu temanmu. Bu Cek, tarik gitu Bu Cek. Ayo cepat. Soal tegalian. Ini aku udah perlu kecil sekali ya. Tarik. Berhasil juga. Wah, pantas saja sulit. Agung dapat yang super besar. Kenapa harus keluar ya? Rupanya Agung dan Arya juga gak mau kalah nih. Mereka juga dapat yang gak kalah besar. Good job, Joe.
teman-teman Nolten tadi bilang, si monster ini namanya Inko-Inkora. Kalau dalam kamus perdunia binatangan, siapa dia ya? Coba Nolten teliti baik-baik. Wadaw, galak banget sih kamu. Ternyata ia adalah mud lobster atau si lobster lumpur. Kalau berurusan sama si merah ini memang gak bisa santai teman. Apalagi kalau ada yang berani masuk ke wilayahnya. Tuh kan, ia langsung tahu ada tamu tadi undang. Ketika ia langsung pasang kuda-kuda, mencengkram musuh dengan capit besarnya. Dan mengerahkan seluruh tenaga untuk mendorongnya. Terus, dan terus. Hingga musuh menjauh dari rumahnya. Sisok, masuk rumah tetangga gak permisi dulu. Oke bro, tenang dulu ya. Berendam di lumpur biar kepala adem. Kalau sudah tenang, saatnya bekerja kembali membangun rumah. Inko-Inkora memanfaatkan kedua capit dan kepala hingga berfungsi seperti sekop, sehingga ia bisa menggali lumpur sedikit demi sedikit. Benar-benar pekerja keras ya. Inko-Inkora lebih suka tinggal di dalam lubang karena ia adalah makhluk malam. Oh, jadi ceritanya sekarang lagi lembur nih. Inko-Inkora bisa membuat rumah sedalam 2 meter dan juga setinggi 2 meter loh. Karena tinggi, maka rumahnya ini akan kering dan nyaman ditinggali. Tidak hanya oleh Inko-Inkora sendiri, tapi juga laba-laba, ular, dan kepiting. Bahkan terkadang, di rumahnya juga ada kolam dari air yang terjebak saat pasang surut. Sehingga si ikan tempakul juga betah di dalamnya. Wah, jadi mirip apartemen ya. Meski kelihatannya cuma gali-gali seperti ini, namun Inko-Inkora punya peran penting dalam keseimbangan hutan bakau loh. Ketika menggali, ia akan mengeluarkan nutrisi yang terkandung dalam lumpur yang berguna sebagai makanan binatang lain dan juga tanaman bakau. Selain itu, lumpur yang ia gali akan bisa dimasuki oksigen sehingga lebih subur. Meski serem, tapi kamu keren deh, Inko. Ngomong-ngomong, balapan tadi gimana ya? Siapa yang menang nih? Ternyata Agung juaranya. Tenang, yang kalah jangan emosi ya. Namanya juga permainan. Nah, sudah puas main? Inko-Inkoranya jangan lupa dikembalikan ke rumahnya ya.